Okay, buat appreciation notes untuk pembeli edisi wallet SY Good. Thank you semua yang membeli edisi wallet daripada Shu. Shu buat sendiri tau, daripada wallet ni sendiri sampailah ke packaging semua menggunakan tangan. Jadi siapa untuk sesiapa yang nak tahu IG untuk edisi wallet ni, iaitu leather goods yang Shu buat, adalah SY Goods. Korang boleh tengok dekat Instagram SY Goods. Okay. Hai, ni hari tak penat buat kulit. Penat mengayuh. So, guys, that's it for today. Wow, cakap putih. Okay, jadi Shu nak minta maaf kalau sound tadi tak apa best sangat, sebab biasalah pakai kamera lain kan. So, jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk channel studio. Untuk channel Syukri Yaya Studio ni. Okay. So, kita jumpa lagi di lain hari, di lain konten ni, Syok. Asal pula. Kenapa aku tutup? Ya Allah, Syok. Bukalah dulu. Aduh. Okay. Rewind. Stop. Kejap. Hi guys. Assalamualaikum. Baju je. Tekan butang loceng. Hari ni Shu mengayuh kayuh basikal untuk pergi workshop. Tapi sebelum tu, Shu nak bawa korang pergi ikut Shu, bawa dekat tempat yang dah lama Shu tak pergi. Dah lama tak melawat. Jom ikut Shu, let's go.
Kita orang kat sini kawasan rumah dekat-dekat dengan family, macam rumah kakak, rumah mak, rumah adik Syuk, semua kat kawasan sini. Lepas tu Tia pula, rumah abah dia, rumah abang dia, rumah kakak dia, semua kat kawasan sini juga. Jadi kita orang rasa bersyukur je lah, kan? Alhamdulillah. Kid, alamak. Let's go. Polis. Wan. Bang. Tadi awak pasal awak. Tengok view dah. Mana? Situ lah. Ah, salah atas. Masuk. Atas. Sorry, sorry ya. Okay. Ah. Sampai guys. Ada pancut. Mancik sudah sampai. Mancik, hai. Assalamualaikum. Salam. Jom. 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 Hari ni Syuk nak tunjuk rumah baru kita orang yang kita orang beli 2-3 tahun lepas. Jom. 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 Assalamualaikum. Wah, sampai akhirnya. Ayo. Sayang. Yes. Okey. Hari ni Syuk nak buat tour lah. Tour rumah yang tak ada apa lagi. Rumah ni kita dapat kunci bila yang sebulan lepas kan? Sebulan lepas. Ha. So tak sempat nak buat apa lagi sebab tak boleh construction. Tiba-tiba MCO kan? MCO, so tak boleh buat apa. So kita biar jalan dulu macam ni. Macam inilah kediamannya. Macam inilah buku dia. Jom, sayang. Okay. Tu kita masuk. Dapur. Dapur. Satu bilik. Bilik air. Oh.
Mari lah. Mari tak besar mana pun. Ini je lah yang mampu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok. Kita orang boleh buat check defect. Check defect. Banyak gila defect ni. Semua stiker. Okay. Ini untuk manikan. Bilik anak dara. Ambil bilik. Ah, ada bilik ni. Bilik Amina. Bilik kat sini ada empat je. Empat bilik, tiga. Empat bilik. Tiga atas, satu bawah. Dan yang dengan penghuni rumah. Ini adalah master bedroom. So pagi-pagi kita macam ni lah. Penat syuk kayu ni. Okay. Pula lagi masuk workshop. Fresh sikit lah yang kan. Okay. Nak cerita. I decide beli rumah ni 3 tahun lepas kan. Lama dah. Lama dah. So 3 tahun lepas baru beli. Dan sebenarnya rumah ni bukan rumah syuk. Tapi adalah rumah Tia dengan anak-anak. Sebab Syuk rasa Syuk cuma 10% aja kat rumah. Selebihnya banyak kat luar kan. Shooting lah, kerja. Itulah, inilah. Itulah, inilah. So maknanya anak dan isteri lah yang banyak luangkan masa kat rumah. Jadi ni adalah rumah mereka. Syuk nak diorang selesa, rasa selamat. Dan I'm happy for you. Penat yang ramai jugalah. Bila kita boleh buat renovation ni? Sebelum akan settlekan yang kita punya defect tu, kita dah hantar kan. Banyak juga defect rumah ni. Tapi Ikoa dah cakap in 1 month diorang akan settlekan all the defect. Kita tengoklah dia boleh settlekan ke tak. Lepas tu baru kita boleh start our part lah. Renovate. Rumah ni berharga. Dengar tak? Aduh, so step by step lah kan yang. Step by step. Jom selfie together. Pindahnya tak tahulah bila. Tunggu lepas ya kita, dia kita plan korang nak masuk sebelum puasa. Korang nak kita nak puasa kat sini, nak raya kat sini. Tapi lah. Tapi macam tak sempat je. Macam tak dengan sempat. Dengan MCO lagi sebab dia orang tak bagi buat any renovation waktu MCO ni. Tapi kita faham lah. So don't worry. Tak apa, it's okay, no rush. Tak rushing pun. Saya harapkan pada buah hati lah yang akan design rumah ni macam ni. Nak bagi tahu korang kalau korang nak tengok bila waktu yang kita orang collect key semua tu, korang boleh melawat IG. Tapi no, belum post lagi. Tak apalah. Not yet. Maknanya kalau kita bagi tahu ni, dia dah kena edit cepat. Maknanya yang diorang handover kunci kat kita orang tu, boleh tengok dekat YouTube channel Tia Anan nanti. Dan kalau yang dah siap nanti pun boleh tengok pada YouTube channel Tia Anan. Takutnya. Saya hari ni tu tak ada buat apa. So kita fikir kayu basikal dan tengok rumah. Tu je lah. Untuk benda-benda yang renovation kau benda pasal rumah tu, boleh tengok dekat YouTube channel Tia Anan nanti. Okay. Itulah konten untuk hari ni. Okay yang kena kayu lah, ini kereta senang lah. Kan masuk workshop nak buat lagi packaging untuk bayar sebagainya tu. Kan macam mana nak basikal? Saya kerja bagi orang naik triple aircon. Okay, di bawah lah. Okay lah, bye bye. Thank you. Bye-bye. Go!